Hai, apa kabar kawan Dewa Channel semuanya? Jumpa lagi ya bareng Transportasi dan Budaya Alam Indonesia. Masih bersama Dewa. Kali ini siang ini tepat jam 13-an saya berada di spot terbaik ya untuk kereta api yang berada di lintasan Bandung Timur ya. Tepatnya ada di PJL 181 Rancaekek, stasiun Rancaekek, Kabupaten Bandung ya. Berada di sebelah timur sana kawan Dewa. Ikuti keseruannya, momen apa saja yang ada di sini. Bantu untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe. Baik. Sekali lagi Dewa ucapkan selamat menyaksikan. PJL 181 stasiun Rancaekek ini ada perlintasan ya untuk lalu lintas yang menghubungkan antara Kecamatan Rancaekek dengan Kecamatan Majalaya ya kawan Dewa. Rancaekek kecamatannya ada menuju ke arah utara dari seberang rel ini, sedangkan Kecamatan Majalaya menuju ke arah selatan ya, ke arah sana. Sehingga jalur ini merupakan jalur yang sangat utama. Banyak kendaraan yang lalang di sini ya kawan Dewa, apalagi di jam-jam kerja atau jam-jam sibuk sangat berbahaya sekali. Sering terjadi kemacetan di sini ya. Apalagi dulu waktu lintasannya tunggal parah ya, dan sekarang juga lintasannya sudah double track, tetap yang namanya kemacetan selalu ada ya, apalagi di jam-jam kerja ya. Untuk itu, untuk selalu hati-hati kawan Dewa yang mau berangkat dari arah Majalaya ke Rancaekek dan sekitarnya, ataupun mau melintas dari Rancaekek ke Majalaya dan sekitarnya, pasti lewat sini. Harus hati-hati karena kendaraan dari dua arah sangat lebat sekali dan sangat padat sekali. Dan seperti sekarang akan melintas ya sebuah beberapa lintasan kereta api, dan sekarang juga sudah tertutup dengan rapi. Kendaraan dari arah Cicalengka, maaf, dari arah Rancaekek maupun arah Majalaya sudah berhenti. Jangan menerobos di sini ya kawan Dewa, sangat berbahaya sekali. Tolong jangan menerobos. Nah, ini dari arah Rancaekek sudah tertutup, sementara dari arah Majalaya ini juga sudah tertutup ya. Arah selatan dan arah utara sudah tertutup. Sekarang kita nantikan kereta lokal kemungkinan akan segera melintas ya kawan Dewa. Kita nantikan saja keseruannya sesaat lagi. Kita saksikan ada satu rangkaian ya dari arah timur atau dari arah Cicalengka menuju ke stasiun Rancaekek, seterusnya melanjutkan perjalanan ke stasiun Bandung ya, saat lagi akan melintas. Kedua arah sudah padat ya, dari arah Majalaya kita lihat, sementara itu dari arah Rancaekek sama padatnya. Kita nantikan saat lagi kawan Dewa melintasnya kereta api lokal ya, kemungkinan kita nantikan. Ini dia kawan Dewa, kereta api lokal ya melintas. Maaf, kereta api. Ini dia kereta api Serayu ya. Untung saja kawan Dewa tidak terlupakan ya. Tidak, ternyata dari arah barat ya. Mohon maaf tadi saya kira dari arah timur, ternyata kereta api jarak jauh ya, kereta api Serayu. Relasi dari Bandung tujuan Purwokerto akhir ya. Mohon maaf sekali lagi yang melintas barusan adalah kereta api Serayu relasi Bandung Purwokerto dengan lokomotif CC203 ya. Mohon maaf kawan Dewa, kita nantikan kereta api komuter lainnya. Sementara untuk arus dari arah selatan maupun dari arah timur ramai ya. Pintu perlintasan sudah dibuka di JPL 181 stasiun Rancaekek. Tetap hati-hati. Kita nantikan kereta api komuter lainnya ya kawan Dewa saat lagi. Kawan Dewa, PJL 181 ditutup kembali ya kawan Dewa. Kita lihat, hati-hati untuk kendaraan dari arah Rancaekek atau dari arah utara menuju selatan atau menuju arah Majalaya, berhenti dulu ya karena kereta api komuter lain akan segera diberangkatkan. PJL 181 perlintasan sudah ditutup dengan rapi. Hati-hati, sebentar lagi kita akan saksikan kereta api komuter lain ya. Kebetulan saya berdiri dari arah sini ya, dari arah saya berdiri merekam video menuju ke arah stasiun itu sekitar 150 meter ya kawan Dewa, ke arah sana, ke arah timur dari saya tempat berdiri ini. Terhalang oleh antrian kendaraan ya kawan Dewa. Saat lagi kita akan nantikan kereta api komuter lain diberangkatkan dari stasiun Rancaekek menuju stasiun akhir pada larang ya kawan Dewa. Kita saksikan, sudah mulai bergerak ya kawan Dewa. Ini dia. Thank you.
Oke, kawan Dewa, barusan melintas ya kereta api komuter lain relasi Cicalengka Padalarang pulang pergi dengan rangkaian lokomotif CC201 dengan gerbong 8 unit ya kawan Dewa, sudah diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Dan kita lihat untuk PJL 181 ramai sekali ya kawan Dewa, kendaraan dari dua arah, dari arah selatan pun dari arah utara, tetap hati-hati. Seperti ini ya kawan Dewa, setiap harinya harus ekstra hati-hati.